untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Untuk review yang selanjutnya, Mimi mau nge-review masih jam cewek dari Shopee Paris. Nah, untuk jam yang selanjutnya adalah seperti ini. Jadi diameternya itu berwarna black atau hitam dan kotaknya itu seperti ini. Nama item ini adalah Fluffy Watch Shopee Paris. Di sini ada kode nama produknya dan juga kodenya. Tapi ini sayang, ini padahal baru saja saya ambil orderannya. Soalnya ini merupakan saya drop itu adalah di Indomaret terdekat. Nah, tapi sayang ininya sudah robek seperti ini. Oke. Tapi never mind, karena yang dibutuhkan adalah yang namanya ininya. Oke. Jadi ini dilindungi oleh bubble wrap. Nah, ini adalah jam Fluffy Shopee Paris. Jam Fluffy itu ada yang namanya plat berwarna hitam, lalu di dalamnya itu ada yang namanya untuk angkanya 1 sampai dengan 12 itu ditunjukkan dengan yang namanya mutiara. Oke. Dia bentuk yang namanya jam Fluffy Shopee Paris. Oke, ini platnya berwarna hitam, lalu ada yang namanya merek Shopee Parisnya di depannya. Dan untuk penunjuk arah atau angka dari 1 sampai 12 itu berupa yang namanya mutiara. Oke, ini yang dikelilingi oleh mutiaranya ya. Nah, jam Fluffy Shopee Paris ini adalah jam yang berbahan metal atau alloy yang berwarna silver. Oke, di sini ada brand Shopee Parisnya. Bukanya seperti biasa. Ini gampang banget, tinggal diginiin aja. Oke, begini aja. Nah, ini masih ada juga di belakangnya itu adalah brand Shopee Parisnya. Oke, sebagian customer itu pernah bertanya kepada saya, "Kak, ini jamnya belum hidup, masih mati, terus angkanya kok bis ini sih jalan-jalan sendiri ya? Apakah ini rusak atau tidak?" Enggak, Kakak. Kalau jamnya itu masih dalam kondisi mati dan di sini ada penyangganya, itu memang terkadang ada yang bisa muter sendiri, tapi itu tidak rusak. Nanti setelah penyangganya ditanggalkan lalu dihidupkan, di-on-kan, disesuaikan dengan tanggal waktu Indonesia Barat atau yang lainnya, itu adalah tidak apa-apa atau dalam kondisi baik. Oke, okay, jadi itu bukan yang namanya rusak. Ini dia. Oke, okay, untuk panjang talinya atau strapnya metal atau alloy ini adalah sekitar 18 cm sampai dengan 19 cm. Untuk diameternya ini adalah 3,3 cm. Oke, okay, jam Fluffy dari Shopee Paris, harganya di bawah 100.000 rupiah. Murah banget kan? Oke, okay, jam Fluffy dari Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.